Assalamualaikum Pelas, welcome back to Reaksi. Jadi what the fuck? Karena kita udah penasaran banget. Belum. Jadi teot. Budi. Karena kita udah penasaran banget, kita sudah tidak pengen lagi menunggu. Sampai sudah. Masih. Langsung aja karena kita masih outfit yang sama, berarti kita maraton banget nih hari ini. Ini keringetan tuh. Ntar lagi kita dapat medali maraton. Aduh, lari. Jadi kita mau langsung lanjut karena ini, aduh, kita sudah tegang sekali. Apa itu? Anjing. Bangsa. Ibu mundungan bangsa. Ibu mundungan bangsat. Memang bangsat itu ibu-ibu. Ibu dengar emang bangsat. Ya Allah. Ya, play. Bangsat banget. Ya udah, karena kita udah penasaran banget. Enggak banyak cincong, langsung mulai. Tolong FCU di itu-itu lagi ya, di-edit lagi ya. Kita akhirnya di-editor aja apa? Itu jokes gue kemarin. Gimana jokesnya? Wajibnya ada, gue bilang. Kan anak-anaknya sunnah. Oh, namanya sunnah. Wajib ada, terus tengok. Iya. Astagfirullah. Kamu gue. Siapa ini? Ini si mekanisnya Doki. Oh, ini waktu pertama kali di taruh mayat. Mekanisnya Doki, benar. Mekanisnya Doki yang benar. Pertama kali ditaruh mayatnya. Oh iya, ini dibuang sama mereka kayaknya. Oh, bawahannya si itu ya, bapak-bapak itu. Hah? Temennya Dongen. Oh, yang bertato yang ngasih narkoboy. Iya. Oh. Gila, Ning. Tapi dia enggak ini ya, tidak membengkak ya mayatnya. Kan di ini soalnya, di freezer. Bukan freezer, di apa ya? Formalin. Bukan. Gak sedot bisa. Udara apa sih namanya? Oh iya, di vakum. Iya, vakum clean. Cleaner. Siapa? Choi Hejong. Bibi Sonmyeong. Sonmyeong 죽었대. Hah? Iya, kena semuanya kena. Mampus. Thank you. Oh, thank you. Say mam. Kau sangat celaka. Mampus. Jaejun, Haejong. Iya, memang. Gak penting temenan sama lu, anjing. Iya, anjing. Gak ada yang mau. Tai. Berarti aku baru kehilangan 2 teman hari ini. Kagak ada gunanya gue temenan sama lu. Gak peduli. Gak ada teman juga lu dari awal. Oh, dia mengamankan deposit. Gak kena nanti. Iyalah. Reputasinya bisa hancur, bro. Iya, ini siapa namanya tadi? Gak tahu. Kita gak pernah ngapalin nama yang... Ini, gua gak tahu. Kan dia polisi ya? Iya. Bukan pejabat pajak. Mengamankan deposit. Oh! Harusnya kan dia mengamankan deposit pejabat pajak. Kurang. Dia bukan orang Korea itu dah. Iya. Ya kan orang dia Indo. Itu. Enggak, maksudnya apa sih kita yang orang dari bukan Korea datang imigran? Iya, dari Indonesia kan? Kayaknya enggak, muka Indo anjing. Semuanya aja. Orang namanya aja Sarip itu. Tadi bapak-bapak psikopat penjara itu dibilang kayak orang Bandung. Iya anjing, orang Korea. Nah, si dokter Ujang. Sarip itu tadi namanya. Wow, kebakar rumahnya. Aduh. Bentukan lu, Bu. Mampus. Alah, itu ada buktinya, anjing. Itu ada buktinya. Les bae. Lu enggak lihat anak-anak lu. Kayaknya ini enggak yang kolok rehab mungkin. Sangyan. Delusion of percussion. Thank you. No. Diet. Kamu kerja di lantai katanya. Semakin dia banyak ngomong semakin kena. Nah, alcohol use disorder. Semakin kelihatan. Apa nama?
Oh, sama ibunya Jong Mi. Hmm. Masuk rumah sakit jiwa. Masuk rumah sakit jiwa, mampus. Jatuh. Oh. Ah, mampus. Mampus ih muka. Mampus. Dorong. Mampus. Mampus. Dorongin. Kenapa lu anak kamu? Lalu itu bagaimana? Iya. Dasar ular. Lu apaan anjing? Lu dikatain ular lu apaan? SMA nih kayaknya nih. Kayaknya. Iya. Jus tomat tuh enak. Ah, ini dulu. Balik pas dulu. Oh, dia selalu di belakang. Enggak, itu Hyejong. Ini Sara nih. Iya. Iya, Hyejongnya selalu di belakang. Iya, Hyejong emang iya. Kan antara Hyejong atau enggak si Dongun kan? Jongran kayaknya nih. I don't no. Sohi. Oh, Sohi. Oh, bajunya sama. Kenapa baru berhenti sih anjing? Tau. Sao banget, cabut-cabut aja. Hah? Ini orang gila. Anjing, oh, shit. Anjing banget lu. Oh ini bukti yang dia maksud. Bukti yang dia maksud nih. Akan kubunuh. Ah, nyambung sama itu. Iya. Abok kerja. Oh ini kan yang punya Suhi kan, berarti dia, berarti ada orang lain. Dari Dongun. Oh, dia baru baca. Dia baru nge kalau bininya tuh bukan ngebully satu orang satu doang. Satu orang doang, banyak orang. Bukan Pak, Dongun doang ya. Pak, bini lu zong banget anjir. Sumpah. Ya udah lepas aja lah. Ketemu nih. Satu orang anggota keluarga. Mak. Oh, Sohi. Sohi mau disamperin. Nah. Yun Sohi. Dikit doang. Karena dia tahu sisanya tuh gak bakal kebayar. Iya, karena namanya balas dendam gak bakal berakhir manis. Kan dia bilang cuma sedikit doang. Aduh. Jejun. Bajingan kurang aja. Haroyong. Yonji, ngapain lagi? Kepo lu. Si Sain이나 뭐 그런 거 연락 받은 거 없어? 네가 그건 다 알아. 있어. 어, 디타로 di situ. 마약네 tadi taruh di situ. Oh wow. Smart. Gila. Smart. Ya Allah masalah baju doang. Orgil. 내가 최근에 아주 비싼 ASMR 하나. 아, 제가 말 itu kali maksudnya record dari si ya misalnya Hyejong ha langsung ngebongkar gitu aja iya ha dia ini ngapain ya nemuin si Jejun? Ya, pakai ini minta pertolongannya begitu. Hehehe. Dia emang mikirin diri dia sendiri anji. Kan emang begitu kan? Manipulatif. Kan mau gimana pun nih Myeongho teman dia kan juga. Iya. Kecelakaan. Lah. Anjing play victim bangsat sampah banget lu. Play victim. Victim. Atau lu yang enggak mau masuk penjara. Oh, bikin alibi lagi maksudnya. Iya. Anjing.
Enggak, jangan. Enggak anjing, enggak gitu cara mainnya. Jangan. Nah, anjing ini kontol. Kayak direkam nih sama dia nih. Enggak jejun, enggak, tolonglah. Tolong banget lah anjay. Masa kebaikan yang lu. Enggak, dia juga dia juga punya rencana. Punya rencana lah. Punya rencana dia tuh lihat mukanya gitu. Memek doang. Apa? Iya, benar. Oh. Aduh, main sama Yeso. Wow. Anak didikku. Sorry. Yak. Tasnya rusak. Oh, tasnya bener lagi. Hah? Tadi yang dilihat tasnya udah bener lagi ya? Enggak, itunya hilang justru. Itu jatuh, mainan itu jatuh. Itu ntar masih nah, itu. Bukti. Oh iya bener. Kalau dia di situ. Bener. Mampus. Mampus. Dreamy kali. Eh, logat mana tuh? Dreamy kali. Ya. Beneran jadi lari. Asik. Ini kenapa jadi drakor aja ini? Eh, emang drakor sih. Cuman kenapa jadi? Aduh, Ujang, kamu bau asem. Iya lagi habis lari ya. Aduh, Pak, baru kayak berapa menit yang lalu. Pengemplangan. Pengemplangan. Aku melepas sang ibu tuh. Akhirnya oh susah ya, enggak bisa gua apa-apain. Udah gua lepas aja maknya deh. Nah. Kenapa kamu lepas ibumu? Bukan maknya. Siapa ini? Apa tuh? Oh, dapat kah dia? Oh, enggak. Udah bunuh dua orang loh. Dua orang. Bukan satu. Pak, stop denial. Kaki tangan. Oh, dia mau narik Yesol. Nah, Yesol. Abang enggak mah tetap lah dia juga mau main Yesol kan. Si doyong. Tapi di antara mereka berdua memang benar-benar pengen jadi bapaknya Yesol ya. Yang ini bukan dari darah, yang itu yang darah. Tapi sesuai hak hukum dia yang berhak nih, si doyong. Ngembang-ngempis tuh hidung. Anjing. Cabut sama istrinya ya. Menaman bro, kena juga ntar dia. Jimin. Oh, istrinya jalan duluan. Oh, dia selamatin. Wah. Taksi mewah. Walaupun dia selingkuh gitu, dia nyelamatin bininya ya. Apa tuh? Oh, itu. Oh. Siapa ini? Si dukun. Beberapa hari. Enggak kayaknya pas lamanya dah lu pergi. Iya. Ini mati aja dah. Anyong. Nikmatin nerakamu. Asik. Ini lagi hujan ya tuh. Oh, goblok kaget gua anjing. Langsung banget gak tuh?
Kaget loh, gua kaget tiba-tiba ada dia anjir. Nice. He died. Yay. Kayaknya emang udah plan ibu ini kan? Yay. Finally one died. Congratulations. One man down. Acting ya dia ya? Dia acting. Soalnya kan ini. Oh, dibebanin ke dia. Anjing enggak emang, enggak anak. Karena dia tahu bapak ini mau cabut. Siapa? Jangan horor, jangan horor anjing. Oh. Dongen. Oh, enggak kenal dia siapa. Kenal dia. Anjing tahu dia. Anjing tahu. Oh, siapa nih? Yanjin. Oh, Yanjin. Balik lagi dia. Nyari si itu kali yang apa mainan tasnya itu. Dengan dia balik megang-megang itu ninggalin si jari. Iya, tolol dari tadi yang di siesta juga begitu. Si dokter. Hah? Iya. Iya benar. Kan tepatnya. Iya. Tolol banget anjir posisi. Gini posisinya anjing. Posisi stupid. Wah. Dua kali. Mampus. Enggak tahu sampai tak berpikir alasan lain gitu. Anjing nyari WC ke situ-situ. Dikunci. Wow. Tahu banyak. Angmadonde. Iya udah diambil sama dia nih ya. Oh, dibalikin. Nah. Aku tak akan lagi parkir. Keberuntungan terakhir. Wow. Gila emang. Wah, gila. Hati-hati mengemudi. Sumpah. Banyak kecelakaan banyak kecelakaan. Dia juga tahu. Dia juga tahu. Anjing. Keren banget anjing. Tapi tahu kan ceritanya ibunya apa dia enggak tahu? Belum lah, kan hari itu juga kan seharusnya. Maksudnya malam ini juga kan. Nah, ya mungkin aja. Mungkin aja. Apa nih? Siapa nih? Oma. Ibu. Oh, enggak apa-apa. Jemput aku. Mampus enggak lu? Sebuda motte edul dege manende. Seksanganeyo. Dece mbonika? Dangsineul saeye jjitja musun il isseotdeon geonga? Chan imi da malseumdreotneundeyo. Pengsan님은 안 믿으셨지만 그게 다 사실이라고요? Ya menurut lu, Pak. Dia cerita apa sih waktu itu lupa gue. Dikasih tahu kan kalau dia ini di bully. Oh iya. Yang 41. Oh ya di sini nih. Oh dia yang iniin. Apa sih ini? Si bapak itu yang interogasi dia. Oh, ah. Si Sohi. Iya maksudnya emang ya. Nemuin apa dia? Korek. Raditnya mana? Raditnya. Kedukun lagi.
Enggak, lebih baik ke psikiater, Dok. Iya. Tolol banget. Dia kayaknya belum tahu deh emaknya bermasalah sama suaminya. Iya, diteror sama suaminya, ibu spy. Nah, ini dibuka nih. Oh, lagi didengerin. Sambil merem. Sambil merem, mau sambil bayangin, Jor. Oh, udah pakai earphone. Emang iya? Oh, bapak itu. Op, op, op. Oh, kaget gue. Ada barang saya enggak? Itu dia barang saya. Oh iya, iya, Bu Spy. Ah, dia yakin ibunya. Perbuatan ibunya. Aduh. Istrinya. Iya. Istrinya. Ibu spy. Oh. Oh, dia masih punya hati juga. Iya, masih ya. Pasti. Soalnya kan anaknya berapa umurnya? Maksudnya udah selama itu nikah kan kayak sebenci itu pun pasti masih ada sedikit rasa sayang. Oh, kok dipanggil? Oh, kan. Eh. Oh, kayaknya disuruh si Dongun enggak sih? Iya, dirasukin. Iya, ceritanya cerita lu dirasukin nih gitu. Kayaknya dibayar lebih mahal ya sama Dongun ya? Iya, iya. Enggak, kayaknya enggak dibayar lebih mahal juga sih. Maksudnya si Dongun kan tahu ibu ini kaki tangan ibu itu juga tabrakan suaminya itu. Mampus, mampus. Mampus. Pas ritual dia percaya jadinya. Tapi emang si Dongun tahu cerita ini juga? Lihat videonya kali. Oh. Gak tahu. Tolol, emang bocah tolol. Ih. Ada ya manusia gitu ya? Banyak. Tapi ternyata ini dari kisah nyata loh. Maksudnya apa namanya yang korbannya kemarin datang kok ke acara talk show Korea tapi, gitu terus diliatin sama dia. Iya, iya, iya. Luka yang dicatok doang. Iya. Kalau ini mah bukan. Terus iya. Pelakunya mana? Enggak tahu. Dia bilang kerja ada di itu sosial, sosial. Ya pokoknya gitu-gitu deh. Sedih banget kasihan. Oh, dia browning lawan. Pantesan aja emosi banget. True. Betul. Benar. Tidak masalah. Oh. Hah, maksudnya? Bukan mereka satu sekolah? Entahlah. Atau dia pindah? Udah pindah mungkin. Kayaknya. Tolol. Oh, di sini dia itu jatuh. Jadi secara enggak langsung dia bikin dia mati gitu loh. Iya. Padahal sebenarnya bisa enggak. Enggak. Didorong. Didorong. Tetap aja. Kedorong. Sama api dong. Iya, sih. Nah, di sini dong. Ini episode 1 banget ya, awal banget kan. Iya, awal banget. Banget ini. Oh, korek kelihatan nih. Kelihatan ketinggalan. Oh, iya. Bukti dibongkar lagi. Gila, masih bisa nonton ya. Tak melakukan dia. Oh, enggak dilakuin. Langsung lah. Forensik. Ampus. Anji. Gila. Ayo senyum. Gantung tung 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 tung. Anjir. Aduh, nanggung banget. Selalu kentang anjir. Iya. Crispy banget. Tepi jurang.
Aku harus bersabar. Ada post credit scene enggak ada? Enggak ada. Enggak ada. Netflix. Aku harus bersabar. Sampai entar, syuting lanjut berikutnya. Lagi. Lanjut ya. Lagi, jangan duluan ya. Dua episode. Dua episode lagi. Aku sudah tidak tahan. Aku harus melupakan ini. Iya betul. Biar sudah selesai. Apa ini, Cok? Tidak bisa berword-word. Udah dua episode udah bikin kita no word ya. Jadi kita tutup aja langsung deh. Thank you sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalain loncengnya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Annyeong.